Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram
wa ila hadrati jami'i masahibil kutubi khususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa ila hadrati Imam Ibn Athaillah As-Sakandari wa ila hadrati Abil Abbas Al-Mursi wa ila hadrati Imam Abil Hasan Asy-Syadzili wa ila hadrati Syekh Ibn Malik Al-Andalusi wa ila hadrati jami'i syuyukhi wa masyayikhi syuyukh khususan ila hadratiki Haji Zainal Abidin Ba'zullahi al-Ashhab wa ila hadrati Abu Jamal Hasan bin Hajanahi wa ila hadrati Abu Yadi Miyati bin Muhammad Amin wa ila hadrati Imam Haji Ahmadil bin Imam Haji Ahmad Muci Belum Saka Bumi wa ila hadrati Imam Haji Ahmad Maribaya wa ila hadrati Imam Haji Ahmad Subanta wa ila hadrati Haji Kaya Kertubi Zailani wa ila hadrati Abu Jamal Hasan bin Hajanahi نفعونا ونفعوني بعلومهم وكرامتهم وبركاتهم شهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلوبنا تنفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بها علوم لدني وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا وتكثر بها أموالنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وأضيافنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تشهر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Urang moal hasil ilmu anginku genap perkara hiji kacerdasanana akeun saeunyana uduluhur semangat sabar jeung apik alakna diajarna jam kudu cukup bakalna mumpung jumlahan guru kunage kudu lila sabri teh calon ulama haruskan tugas anbiya mangkung jumanan guruna Sohibah nomor sabaraha? Hikmahna 181. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati iqamatil haqqi laka fisyai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Mangga sesarengan. Min alamati iqamatil haqqi laka fisyai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Sebetulnya ini sudah di bawah tentang pembahasan tentang tajrid dan asbab.
min alamati iqamatil haqqi, iku tetep setengah saking piro-piro tetengger manggonakene Allah kang hak. Laka kadue siro fisyai ing dalam sawiji-wiji iqomatuhu utawi ngaju menengaken, utawi ngaju menengaken Allah iyaka ing iya siro fihi ing dalam iya syek ma'a khusulin nata iji sumertane hasile piro-piro buah. Allahu Akbar. Anjana cih ngatuh ngomong-ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjana ini sudah di bawah, wah kebayaan si Aid mah atau bisa-bisa ngomong Allahu Akbar. Nah tuh sudah di bawah bahwa manusia itu ada dua posisi. Ada yang kita jangan dulu, kan hikam itu way of life, jalan hidup, jalan keluar hidup, jalan keluar untuk menghadapi kehidupan. Di bawah di hikmah nomor 2 kalau tidak salah tadi malam, kalau tidak salah tadi malam atau kemarin sore itu malam ya, setelah taraweh, bahwa manusia itu ada dua, ada yang dalam posisi tajrib, ada yang masih dalam posisi asbab. Apa itu asbab? Manusia kita dalam urusan duniawi saja dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang punya usaha? Ada yang punya usaha? Ada. Lancar? Ada yang lancar, ada yang susut. Nah, ketika Allah menempatkan kita pada makom asbab, di mana kita masih harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh, dilandasi dengan semangat yang tinggi. Sakitu kata waktu. Ulangi, ketika Allah menempatkan kita pada posisi asbab, di mana kita harus bekerja keras, diiringi dengan semangat yang tinggi, tapi jangan lupa juga untuk pasrah kepada Allah. Ketika kita masih dalam makom asbab, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Lamun urang dina pagawean, urang teh teu bisa dahar, lamun teu kudu, lamun teu macul, macul we heula, ngara bisa naon dahar. Begitu juga kalau kita dalam urusan makrifat, urang teh poho wae ka Gusti. Urang teh poho deui, poho deui, geus dikir keur peuting, poho deui, dikir deui, poho deui, dikir deui, poho deui. Wajar da urang mah keur di makom asbab. Kemudian ada juga orang yang sudah dalam makom tajrid, tanpa berdikir dia selalu ingat kepada Allah. Lamun dina bab rizki mah geus teu kudu usaha, rizki teh datang sorangan. Lain bro di juru, bro di panto, ngalaya tengah imah. Geus teu kudu usaha, geus teu kudu wiridan, geus teu kudu ka pasar, datang sorangan duit. Guculuk-guculuk muka panto aya amplop di hareupeun imah. Amplop na doang tapi. Nah, ketika kita dalam makom asbab ataupun dalam makom tajrid, jangan pernah kita ingin keluar dari makom tersebut selama bukan, jangan, ketika kita dalam satu posisi maka kita jangan ingin keluar dari posisi tersebut sampai Allah yang mengeluarkan kita. Ini saya alami, kurang terjemahkan lah. Min alamati iqamatil haqqi, di antara tanda-tanda Allah menempatkanmu pada, ulangi, min alamati iqamatil haqqi, di antara tanda-tanda Allah yang maha hak menempatkanmu, fisyai'i, dalam satu posisi,
aya nu usahana lancar, aya aya nu usahana macet, aya aya nu can boga usaha loba. Itu posisi yang Allah tempatkan kepada kita. Aya nu geus kawin, posisi lain. Posisi nu geus boga pamajikan dua, posisi lain. Posisi nu can boga pamajikan. Balatak keneh oreng. Nah, ketika Allah menempatkan kita pada satu posisi, di antara tanda-tanda Allah menempatkan kita pada satu posisi, iqamatuhu iyyaka. Allah menempatkanmu di dalam posisi tersebut, ma'a husulin nataiji, beserta dengan menghasilkan buah-buah atau manfaat dari makom tersebut. Ulah waka kana urusan dikir, hese nu kieu mah kana urusan beuteung we heula. Ngerti? Nah, urusan beuteung heula. Kana bab rezeki. Saya ini kadang kenapa saya malu untuk menjelaskan hikam, enggan merasa risau ke untuk menjelaskan al hikam. Lain teu bisa macana, macana mah babari, ngan ngamurodkeun, ngamaksudkeun hikam jeung pengalaman urang eta nu hese. Sabab ceuk wa rek kumaha jelema bisa ngajelaskeun hikam lamun dina awakna can aya hikmahan. Tinggal urang ukur diri, dalam diri kita itu sudah ada hikmah belum? Mantap. Betul kata Kang Padli tadi, kursi ini itu bukan kursi nyaman. Tapi ngali nangguna, mani teh panas itu, hayang geura beres. Ah, dalam bab rizki, saya saya itu adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Dua saudara saya, yang kedua adik saya itu laki-laki, yang bungsu itu perempuan. Perempuan. Orang mana diserang, mal-mal bijakeun. Ah. Orang tua saya kasabnya itu apa? Pedagang. Sampai sekarang masih dagang. Di antara 8 orang bersaudara, orang tua saya itu semuanya pedagang semua. Orang tua saya itu pedagang pakaian. Nah, lamun ayeuna bulan puasa ieu mah jeuna. Karena pedagang pakaian, nah karena saya anak pertama, maka dalam momen-momen tertentu seperti sekarang bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, itu adalah momen-momen panen bagi orang pedagang pakaian. Semenjak tahun 2011, setelah saya lulus kuliah, lulus sekolah, saya mulai terjun membantu orang tua kalau pulang ke rumah. Kumaha dagang teh, kumaha capek nanayangan duit teh, kumaha nyaho. Timimiti dagang nawarkeun sampai ka belanja. Dari tahun 2011 sampai tahun 2015 saya itu dalam proses belajar proses perdagangan. Tadi nama nempokeun heula. Oh, gitu cara nawarkeun ka pedagang teh. Cara nawarkeun ka pembeli teh kudu disampeur, kudu dijemput. Bu bade milarian naon? Manawi ngaranna milaran acuk gamis di sejabana. Ponteu cen. Dari proses nawarkeun terus adu bargaining, transaksi, mangga adu harga teh sampai ka belanja. Pasar Metro PGMTA, pasar grosir Metro Tanah Abang, saya dari tahun 2011 setelah lulus sekolah itu, saya sering bolak-balik ke Jakarta. Kumaha carana? Di Jakarta pasarna pusat perbelanjaan itu dua, kalau di Jakarta satu di Cipulir, Jakarta Selatan, kedua di Metro Tanah Abang. Baik di PJMTA atau di PGMTA. Proses kumaha carana dagang, kumaha carana meuli milihan barang teh, kumaha carana ngeleangan dagang barang eta nu lain cocok jeung urang tapi cocok jeung pahan pembeli. Itu adalah proses. Ketika itu susah, capek. Hayang naon tapi make kitu? Bayal mantak karita mah 2011 2015 mah. Jujur, saya tidak pernah khatam tarawih karena kalau malam Idul nonarana ketika bulan puasa itu saya pasar dagang di pasar malam. Itu alumni pasar itu. Dagang di pasar malam dari mulai kunut tanggal 15 sampai malam takbir. Beres tiisuk dagang tiisuk di jam genap sampai ke jam 12. Balik ke imah ngaso heula, ngagoler heula. Balik di ka pasar, mindahkeun pakaian bawa ka pasar malam. Di jam 4 sampai ke jam 12 peting beak barang dagangan, belanja ke Jakarta, mangkat jam 3 subuh. Dan ini seperti itu terus. 5 tahun saya alami itu.
Nah nganaon tata neangan naon tepira neangan jeung geusi beuteung. Ketika kita masih dalam harus posisi dalam harus masih berusaha, maka usahalah. Lamun can boga pagawean, neangan pagawean, komo lamun geus boga pamajikan. Emangna hirup jeung pamajikan cukup ku cinta? Aa lapar mah. Cukup teh? Henteu. Aa hoyong baso uyos ulah jeung ulah baso nanarengkeun weureunna urang kenungi urang asupkeun cilok cilok atah. Cukup teh? Enggak. Harus usaha. Ketika kamu Allah posisikan kamu dalam tempat untuk harus berusaha, usahalah kamu, jangan pernah tinggal diam. Kan ayah bahasa tarkul ikhtiar wal ikhtiar, meninggalkan pekerja itu adalah pekerjaan. Eta teh kedul. Bisa na ayah da ayah lahan jeung dagang, dagang. Ayah boga boga sawah, nyawa. Boga kulah ngurus kulah. Nu penting boga penghasilan. Nanti akan datang saatnya ketika kamu sudah usaha, kamu sudah maksimal, usaha kita sudah maksimal, capek nanggis loba. Geus beak lengkap, ngadoa geus teu eureun-eureun, usaha ka ditu neangan bantuan teu eureun-eureun, akan tiba datangnya apa yang kita cari itu datang sendiri. Ulah ayeuna naon ngaranna encan ge jadina naon geus ah abdi mah da naon ngaranna abdi mah prinsip abdi mah tarkul ihtiyal huwa ihtiyar, ninggalkeun gawe eta gawe, gawena abdi mah ninggalkeun gawe. Jangan. Apalagi ini yang saya alami sendiri. Apalagi bagi teman-teman saudara yang maaf tidak pernah belajar pendidikan formal, tidak pernah belajar pendidikan formal, masantren hungkul mondok balai rombeng istilah di Serang mah punya patokan seperti ini, aing kudu jago ngaji. Lamun aing jago ngaji, katalar alfiah, kapaham fatul mu'in, menguasai fatul wahab, sampai ke bujairimi, sampai ke tuhfatul muhtaj, engke aing bakal jadi minantu ajengan. Lamun aing jadi minantu ajengan, maka engke orang ngawuruk santri. Lamun orang ngawuruk santri, bakal loba semah datang. Loba nungenta doa. Pek teh, mondok nate tebener, dikobongna main Mobile Legend, main PUBG, main Free Fire, kira-kira. Atawa, emang dikuasai kitab-kitab nya dikuasai, tapi ditakdirkan terjadi minantu ajengan pamajikan ate lain jelema beunghar misalkan, kira-kira bakal putus semangat atau tidak? Sedikit sekali orang yang tetap bersemangat. Ah abdi masa lila-lila mondok geningan kieu-kieu wae, santri teboga masyarakat tengawaro usaha tetimu ah kieu wae ngadaguan. Lamun aya jenazah nyolatkeun proyek mayit ATM artos di mayit. Oh eta itu saya sering mengalami. Dulu waktu itu sering mengucapkan ada tiga istilah, ada MG, ada MB, ada MG, MB. Jadi teh naon teh? MG naon MG? Mualim Gemol. Naon mualim Gemol teh? Satu orang tokoh di masyarakat yang pekerjaannya itu nungguan proyek tahlilan, proyek haolan, proyek jenazah, dan karena itu disebutnya MG. Satu ketika saya dikobong di Cikande, ada orang yang meninggal, yang punya pom bensin, saya lupa lagi namanya, suami istri meninggal kecelakaan. Wah jelema beunghar. Jelema beunghar kira-kira lah mau nyolatkan ya mah amplop nage kira-kira mau kurang ti 100.000 ceng ya. Kira-kira mual kurang di 100.000. Dari 300 santri teman-teman saya itu yang ada di Cikande, amangkat kabeh. Nyesak 10-an, ajengan jeung santri 8 ditinggalkeun kabeh. Eta teh eucreug. Begitu saya ingat pembahasan gua tentang MG Mualim Gemol. Nu kieu kitunya nu disebut Mualim Gemol teh neangan duit tina proyek nyolatkeun Gusti Allah. Tapi urang ge pinter dadi. Nuli sebutkan ku uamah mualim gemol da aing mah santri kene. Eueuh santri gemol ah teu naon meureunan. Jadi selama menjadi santri enggak apa-apa. Yang kalau tapi kalau sudah berdomisili
jangan itu. Ada lagi mualim MB. Apa itu MB? Mualim binti. Teresep nempok kalebih batur. Telaku batur teh aya kalebih tengkas, jebret. Salah, tengkas sampai ke ulah aya, sampai ke batur teh ulah aya alusna, sampai ke batur teh ulah aya majuna. MB. Nah, saya harap saudara-saudara alumni hikam tidak menjadi MG, tidak juga menjadi MB. Cek Kang Haji teh manon kerputing teh? Kamana? Mualim, jawabna surudut. Udah hese tete hese. Hayang hayang begitu nempo batur rek ngaluarkeun amplop teh wios. Wios hese tete. Padahal mati rek mele amplop pungkul. Eusian amplopna hungkul. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Ketika Allah menempatkan kita pada satu posisi, posisi apapun itu, baik posisi dalam urusan rezeki ataupun posisi dalam rangka mengejar wusul kepada Allah, maka tetaplah kamu dalam posisi itu. Jangan pernah ingin keluar sampai Allah yang memindahkanmu sendiri. Ulah hayang keluar sorangan, tungguan we sampai Allah ngaluarkeun. Ngerti teu? Ulah sing sabar dina bab rezeki engke ge ayat. Nanti akan datang masanya rizki itu datang sendiri. Nanti akan datang masanya kamu dijemput sendiri tanpa harus mendatangi Allah. Lamun dina babusul mah ah kurang lebih sakitu. Terus man abbaro'an bisa min bisa ti ihsanihi asmatat hul isa'atu waman mana lengit waman abbaro min bisati ihsanillahi ilaihi lam yusmit idza asaa. Yuk bareng. Man abbaro min bisati ihsanihi asmatatul isaah wa man abbaro min bisati ihsanillahi ilaihi lam yusmit idza asaa. Ini adalah atau naon ngaranna peringatan, tanbih, warning bagi orang yang suka membuka rahasia, bagi orang yang suka memberikan pepatah pepatah pelajaran pada orang lain. Pelajaran itu peringatan bagi orang nu sok ceramah. Singkela sok mapatahan batur itulah lain ceramah, sok mapatahan batur. Kumaha lamun urang rek mitat mapatahan batur? Kita akan memberikan pelajaran, memberikan penjelasan kepada orang lain. Itu ada dua karakter. Man utawi sopo uang iku abbaro nakbir ieu si man. Ngungkap ibarat ieu si man min bisati ihsanihi saking hamparan gawe baguse kabagusane ieu si man asmatat maka menengakan hu ing ieu si man opo al isa atu gawe ala waman lan utawi sopo uong iku abbaro gawe ibarat ieu si man min bisati ihsanillahi saking hamparan gawe baguse Allah ilaihi maring ieu man lam yusmit maka ora menengaken lam yasmut maka ora meneng ieu si man idza asaa tatkala gawe ala ieu si man. Apakah dalam diri kita ada kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita tapi tidak kepada orang lain? Ada? Punya? Ada dalam diri kita? Ketika kita memiliki kelebihan, kemudian kelebihan atau keistimewaan kita akan kita sampaikan kepada orang lain, maka sampaikan bahwa kelebihan itu tidak akan pernah ada dalam diri ini kalau tidak diberikan oleh
Allah. Jangan pernah merasa kelebihan yang ada dalam dirimu itu ada dari kamu. Itu ada karena diberikan oleh Allah, supaya itu dijadikan modal kamu untuk syukur kepada Allah. Ieu kurangna jelema ayeuna mah teu apal hubungan urang jeung Allah, teu apal hubungan urang jeung Allah. Cing mana nardo mana teh manganas? Hayo teu. Hubungan urang jeung Allah, syukur taubat. Ah, tulis salah, tulis. Tulis, hubungan urang jeung Allah, syukur taubat, ta'zim haya, mahabbah khauf jeung roja, latih diri saenyana. Hubungan urang jeung Allah, syukur taubat, ta'zim haya, mahabbah khauf jeung roja, latih diri saenyana. Kali deh, can ngomong kabeh. Hubungan urang jeung Allah, sebetulnya saya tidak kurang suka pakai gamis, tapi kulantaran ngadeg-deg itu gamis no almarhum sugan we katesan, sugan we katetesan kula barokan. Eh keukeuh geus make gamis geus ngadeg-deg keneh. Ah kan bae lah karena ge jelema. Hubungan kita dengan Allah itu ada berapa, coba hitung. Ada 7. 1 syukur, 2 taubat, 3 ta'zim, 4 haya, 5 mahabbah, 6 khauf, 7 roja. Yang 7 ini harus kita biasakan dari sejak sekarang. Jangan pernah lupa dimanapun, kapanpun, saat apapun. Pertama, kita jangan pernah lupa untuk bersyukur. Syukur karena naon, syukur karena nikmat. Urang teh nikmate loba. Jangan disempitkan nikmat itu mobil. Jangan disempitkan nikmat itu punya harta banyak. Jangan disempitkan nikmat itu sawahna lega. Jangan. Kita masih hidup, kita masih bernapas. Anggota badan kita sempurna. Panon, aya jeung ningalina. Ceuli ngadeng aya jeung ngadengena. Irung aya jeung ngambeuna. Itu nikmat bukan? Pernah tidak dipikiri sebelumnya? Pernah tidak, Gusti nuhun, urang teh dibere irung, bisa napas. Gusti nuhun, urang dibere ceuli, sampurna masih tebonge. Gusti nuhun, urang boga panon, aya panona, 2, sampurna bari bisa ningali. Pandina Al-Quran sering diucapkan, dibuak balik. Wafi anfusikum afala taqilun. Nah, ari dina dakwah manena sok tara di pikiran, cing atuh bahan syukur mah lain ketika datang nikmat tumpul. Ketika kita lahir di dunia, urang teh pan kita lahir ke dunia itu sudah menjadi nikmat. Satu sperma ketika suatu suami seorang sepasang sejoli suami istri berhubungan, keluarlah prak. Maka dalam satu tetesan itu, satu kali keluar itu bisa menjadi bahan manusia 200 juta. Rebutan 200 juta teh, aya nu asup, aya nu teu, aya nu begitu rek datang ka ofum teh, paeh teu kuateun napasna, teu kuateun ngojayna. Nah, kita yang lahir ke sini, kita adalah bibit unggul. Dari 200 juta, Bro. Satu dari 200 juta, berarti kita ini pilihan bukan? Aya nu begitu lahir teh opatan, berarti gagah eta opatan anak. Aya nu duaan kembar. Kita ketika kita lahir sendiri, kita itu berarti adalah orang unggul, bibit unggul, punya kelebihan dari 199.999 embrio yang lain, zigot yang lain. Kita lahir, syukuri tah. Lahir ke dunia, ditempatkan di negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Di batur mah bulan puasa, di Isra, di mana, di Palestina ayeuna teu bisa ngaji ki, boro-boro aya ngaji nyumput di dar-der-dor, bombardir bom ti ditu ti dieu. Kita
dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala huru hara yang sekarang terjadi, kita masih bisa ngaji. Syukur tuh. Coba bayangkan andai kata besok lusa atau minggu depan kita negara ini huru hara terjadi huru hara, boro-boro rek ngaji, lupa kali utamakeun naon, nyelamatkeun awak. Syukur hiji kudu syukur. Ari kana definisina mah geus apal kabeh. Sorful abdi jami' ama'an amallahu bihi. Molakeun sakabeh nikmat nu geus dibikeun ku Gusti Allah ka urang kana pikuduanna boga panon bisa ningali, boga ku boga panon bisa ningali. Kunaon make Allah mere panon ka urang bari panon urang bisa bisa nempo tujuanna supaya urang bisa nempo kana kakawasaanna Gusti Allah. Lain jeung nempo nu teu regejeug, komo ningali K-pop Twice, momolen ning sajabana. Panyao cenah kana momolen, ah aya we sok nangarana, reureuy sok lamun ka kampus. Nu seuri berarti apal oge. Ah, syukur. Hiji syukur, kadua taubat. Apakah diri kita nikmat dari Allah sampai sekarang berhenti tidak? Masih bisa bernapas? Masih bisa makan? Masih nikmat minum? Masih. Dosa kita kepada Allah jalan atau berhenti? Sering melakukan kesalahan? Sering melakukan dosa? Disadari atau tidak? Seringnya sering sadar atau tidak? Sering tidak. Ari nikmati Gusti Allah ngalir terus, ngocor terus, ari dosa teu dieureunan. Sedengkeun ngaran-ngaran dosa mah teu bisa diampura, angin kudu di taubatan. Taubat. Katilu takzim, memuliakeun, ngagungkeun. Kita berkumpul di sini, kita berkumpul di sini tabaruk terhadap kitab Al-Hikam itu dalam rangka takzim, dalam rangka ngamuliakeun supaya kumaha carana Gusti Allah mulia, urang kabawa mulia, ngilu mulia ka Gusti Allah. Lain rek nyaingan mulia Gusti Allah, agungna Gusti Allah, tapi urang berkumpul di dia dalam rangka untuk supaya kumaha Allah anu agung, kumaha Allah anu mulia, urang kabawa mulia jeung kabawa agung jeung Gusti Allah. Haya malu. Ya hari malu mah lamun ngaranna lamun pepentaan nikmati Gusti Allah loba ari maksiat minang sok isin tara. Isin teu kuduna mah isin kan urang mah isinna teh malunya itu hanya baru sebatas sampai pada ucapan can nyampe tembus kana rasa. Terus mahabbah cinta. Cinta itu modal harus pokok penting. Harus punya. Kalau tidak punya cinta repot juga. Itu ayah we gelis bohai deh no bahai mata kadele tu bogoh repot juga. Cinta itu penting. Ngan terkadang manusia terjebak cinta, rasa cinta mahabbah yang Allah berikan kepada manusia itu adalah modal. Yang namanya modal itu harus dikembangkan supaya apa? Supaya untung. Modal cinta teh modal. Angka ngaran-ngaran modal kudu dikembangkan. Kunaon make kudu dikembangkan sabab supaya menang untung. Lamun ayeuna modal dipake terus tapi teu dikembangkan, aya untungan moal. Untung moal, rugi heueuh. Manusia sudah diberikan modal cinta, tapi kadang cintanya ini tidak dikembangkan, tidak ditembuskan ke Gusti Allah, entah disalurkan ke Gusti Allah, macet ke makhluk. Nempo mobil Civic turbo, aduh bujurna kitu bagong. Kata lamun ditumpakan ke sigana teh. Aduh, ampurannya malum beleguk si Aikma. Kata lamun geus nempo mobil Civic, sigana teh ngeunah nyer puleun. Goy mah. Kan kitu ari mobil mah semakin mahal hargana, penumpangna makin saeutik. Mobil mah. Ayeuna mobil Bugatti Chiron harganya 286 miliar. Hanya satu yang dimiliki oleh Cristiano Ronaldo. Eta penumpangna ngamahi duaan. Coba lamun ayeuna mobil putura, mobil angkot bak terbuka mah sabaraha? Loba. Asah kadinya itu. Nah, kadang-kadang Allah berikan modal cinta di dalam diri kita itu bukan untuk makhluk, tapi untuk supaya kita kembalikan lagi kepada Allah. Mantangan beda.
ari cinta ka Gusti Allah jeung cinta ka makhluk. Ari cinta ka Gusti Allah mah kudu kieu bedana cinta antara urang jeung makhluk, urang jeung Allah. Ari bogoh cinta mahabah sesama makhluk mah kulantaran aya kenal heula. Kulantaran aya naon? Kenal. Lamun teu kenal aya bogoh moal. Moal Udin jeung Udin orang Serang. Misalkeun bisa kasih ngungut mun sajen mah. Udin orang Serang mangkat ka Sukabumi. Mangkat ka Sukabumi rek pasaran di Nagrog. Ngaji kitab Al-Hikam. Tujuan utamana rek ngaji. Tapi begitu ka di sekretariat bareng jeung awewe saha namina Ici. Mana? Orang mana? Cisaat. Ditempo ti hareut alus euy. Dikikir tebegang-begang teuing lah. Lamun teh mana tebegang-begang teuing ditempo di tukang bempernya barang bagoy. Tadi namar ka ditarek ngaji, semangat rek ngaji rek usul aing ka Gusti Allah. Kulantaran nempo Ici. Keur di sekretariat, pas dihareup beres meunang buku naon ngaranna materi. Neng Ici, boleh enggak aku minta nomor HP-nya? Boleh. Untuk apa? Enggak, untuk koleksi aja. Untuk koleksi aja. Inten. Timitin aku WhatsApp. Ayo neng Ici, urang sahur. Ulah bobo deui tos ngaosna. Modus. Macet nu tadi nama tuh. Kudu nama semangat kadi rek ngaji hikam tapi kulantaran pangijing awewe poho ngaji nama henteu cicing di warung di ditu. Ada yang lah di dia ge bari ngopi jeung ngudud jeuna lah. Geus we bari nonaran bari chattingan teu kudu-kudu nonaran teu kudu-kudu teuing ngaji lah dang ge ge aya rekamanna tingali wina Facebook cenah urang download jeung. Kitu jeuna. Kenapa? Cinta. Jadi cinta teh kudu nama ditepikeun manusia, makhluk nu jadi alat kita tembus kepada Allah. Jadi kadang orang malam geus nanarna hayang kana mobil Civic we lah aing ingetna kana Civic ya. Hayang kana mobil Civic. Wah, Civic kuduna mah begitu. Lamun misalkeun teh meunang mobil Civic, maka eta teh kudu disyukuran. Gusti, geuningan kahayang urang walaupun tanpa diungkapkeun ka Gusti Allah, dicaritakeun ka papada jelema, Gusti Allah merean. Gusti nikmat amat ieu nonarena boga mobil Civic enak sigana lamun nonarena mawa mitoha mawa orang tua jalan-jalan ka ditu ka dieu tepira hayang nonarena tepira supaya meunang rido tepira hayang meunang doa atinu jadi orang tua kabeh tembuskeun apapun yang kita miliki cintailah tapi jangan sampai cinta kita terhadap makhluk itu macet tidak tembus ka Gusti Allah. Dina Quran pan disebutkeun la tanalul birra hatta tufiku mimma tuhibbun. Lamun rek mere mah maka mere barang anu paling dipika resep. Lamun rek mere bere lah, lamun rek mere bere perkara anu paling dipika resep. Ulah perkara anu paling teu dipika resep. Asah adanya. Terus khauf, kunaon make mane tahajud, kunaon mane make berjamaah, kunaon mane make zikir, kunaon mane make tawaju jeung sajabana. Urang teh sieun ka Gusti Allah, nikmati Gusti Allah loba berdaraka loba, urang teh sieun. Engke naon begitu urang datang ajal urang, henteu naon ngaranna leuheung-leuheung. Naon ngaranna sieun teu diasupkeun ka surga. Manusia itu rugi pa semua. Wal asri innal insana lafi husrin. Semua manusia itu dalam kerugian. Ada manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya itu sok maca shalawat. Kulantaran loba maca shalawat engke diasupkeun ka surga deket jeung Kanjeng Nabi, tapi teu deket jeung Gusti Allah. Asup ka surga deket jeung Kanjeng Nabi, tapi teu panggih jeung Gusti Allah. Untung rugi. Rugi. Aya jelema teu salat, teu maca shalawat, teu zakat tempat kembali. Di dunia na beunghar, tapi tempat kembali na ka neraka. Untung rugi. Rugi. Jelema asup-asupna mah ka surga. Panggih jeung Kanjeng Rasul. Panggih kumpul jeung para wali.
tapi tidak pernah bertemu, tidak pernah bertatap langsung dengan Allah, itu juga rugi. Ada surga yang harus kita tempuh, ada surga nubuki, ada surga nuloba awewean, aya surga nu aya cawan, aya surga nu loba ku kadaharan, aya surga nu loba ku buah-buahan, aya surga nu eueuh nanaonan, tapi aya nu boga surga. Kira-kira orang bakal milih nu mana? Kisahnya seperti inilah. Dulu ada seorang raja. Raja ini memberikan pengumuman kepada masyarakatnya. Hei para masyarakat, sing saha jelema nu boga paminta, sok minta ka aing. Ku urang bakal diberes sagalana. Aya datanglah pertama Mang Udin. Din, mana hayang naon? Abdi mah cenah ieu teh usaha tos lami cenah. Sedengkeun ngarana murang kali mondok tebih, lemak pami ngalongok sok capek lamun naik angkot cenah. Abdi mah hayang gaduh mobil, cokot mobil. Tuh, mobil cokot. Aya di jelema. Ari mana naon, Jang? Abdi mah ieu teh hayang gaduh bumi. Itu bumi naneureuna lain bumi, itu mah naneureuna gubuk lamun di katoker ku ucing ge rempag. Hayang gaduh bumi, perdeping beton tilu teu kudu muluk-muluk tilu tingkat we. Jeungkeun bere modalna. Barang terakhir begitu semua masyarakatnya sudah selesai, rek ditutup pintu teh. Kesempatan terakhir datang. Nini. Assalamualaikum. Salam. Ini bade ka mana? Bejana raja bade ngabagikeun sagala nu dipenta ku masyarakat. Nya cenah. Hari ini aya kabutuh, aya kapriogian, aya. Hari ini hoyong naon? Hayang mobil. Henteu cenah. Henteu. Hari ini hayang naon atuh? Hayang bumi. Henteu. Hayang naon? Hayang sawah. Henteu. Hayang kadaran. Henteu. Hayang naon atuh? Tapi janji, tapi raja janjinya lamun abdi nyarioskeun kana ka hoyong abdi bakal dipasihan, ya bakal dipasihan. Hayang naon atuni abdi mah ieu janda teu gaduh caroge, abdi mah hayang gaduh caroge, pami bener raja tos ngajanjikeun kitu, kerasa teu raja nikah sareng abdi. Aku mau jadi istri kamu, aku bukan ingin mobil, aku bukan ingin rumah, tapi aku bukan pengen sawah, aku pengen jadi istri kamu. Cing, kira-kira lamun jadi dikawin eta boga imah moal sini nih, boga mobil moal sini eta sini nih, boga naon-naon sawah moal eta sini nih. Begitu juga kita kepada Allah, kita ibadah itu jangan pernah ingin masuk surga, tapi kita ibadah itu untuk dekat kepada Allah. Karena kalau kita sudah dekat kepada Allah, segala yang Allah miliki, segala yang Allah kuasai akan menjadi milik kita. Tapi lamun jelema hayang ka surga, lalaki teh mahurun in uruban atroba salilana parawan. Wah, pandina hadis, lamun jelema asup ka surga, maka bakal bonang gedong 70 gedong. Dina tiap gedong aya 70 kamar. Dina tiap kamar aya 70 kasur. Dina tiap kasur aya 70 bidadari. Dan eta nasuku eta teh susu eta gulang gaber. Masyaallah. Coba 70 kali 70 pangkatkeun. Geus teu kabayang. Tapi kalau kamu mencarinya itu, maka kamu akan hanya akan mendapatkan itu, tidak akan bertemu dengan Allah. Maka tujuan kita ibadah itu, tujuannya ingin bisa kembali kepada Allah, ingin bisa dekat kepada Allah. Kalau kita sudah dekat, kita sudah bersama Allah, maka apapun yang Allah miliki akan menjadi milik kita. Nah, ya kembalikan hikam. Man abaro, orang terjemah asal lala. Man uta, man logatan atasnya. Man sing saha jelema abaro sok mapatahan, sok ngajelaskeun, sok nawangkong, sok mere pelajaran ka jelema sejen, min bisati ihsanihi, tentang kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya. Aing mah rajin atuh tahajud teh unggal peuting. Aing mah rajin atuh berjamaah teh teu pernah tinggal. Asmatat hul isaah, maka ketika orang tersebut melakukan kesalahan yang
menyebabkan dia menjadi tercela, yang menyebabkan dia menjadi terhina, asmatatul isaah, maka dia tidak akan lagi memberikan pelajaran, maka dia tidak akan lagi mematahkan batur ketika dia melakukan kesalahan. Contoh, ini sering terjadi. Ayah jelema sok mapatahan. Urusan rumah tangga. Rumah tangga itu harus begini, 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 begini. Jangan sampai begini, begini, begini. Kamu kalaupun sudah punya istri, sayangi istri kamu. Punya harta, berikan kepada istri kamu. Tugasnya suami itu mencari uang. Tugasnya istri itu menghabiskan uang suami. Kalau tidak, kalau kamu menjadi istri tidak pandai menghabiskan uang suami, maka akan ada wanita lain yang menghabiskan uang suamimu. Oh. Ah, oke. Kudu bageur, kudunya ah. Ulah salingkuh. Der teh manehna. Keciplak. Salingkuh. Tadina mah teu kanyahuan, oh mang puluh-puluh tahun. Rame lah di TV kamari ieu mah. Rame di TV. Poligaminya sudah lama. Kira-kira ketika dia melakukan kesalahan, kemudian kesalahannya terbuka ke publik, akankah masih memberikan pelajaran, memberikan nasihat tentang pernikahan? Tidak. Maka ketika kita memberikan pelajaran, memberikan pengarahan, memberikan masukan kepada orang lain, maka jangan pernah tunjukkan kebaikan yang ada dalam diri kita. Kebaikan yang ada dalam diri kita, jangan pernah akui itu milik kita. Ulah. Kumaha atuh carana supaya lamun nyeun kalasalahan urang teh tejempling. Wa man abaro an min bisati ihsanillahi, dan barang siapa orang memberikan pelajaran kepada orang lain, memberikan penjelasan kepada orang lain, min bisatillahi iya ilaihi, tentang anugerah Allah yang diberikan, kelebihan Allah yang diberikan kepada dia, tapi kelebihan itu tidak dia akui, dia kembalikan kepada Allah, maka lam yusmit idza asaa, maka dia tidak akan diam ketika melakukan kesalahan. Lamun jelema sok mapatahan batur ku ka alusana sorangan, sok jempe lamun sok ketika ngalakukeun kesalahan, tapi lamun jelema mapatahan batur ku ka bagusan Allah nu ditunjukkeun ku Allah ka diri manehna, ketika diri ini melakukan kesalahan, ketika dirinya melakukan kesalahan, maka dia akan mengakui kesalahannya dan tidak akan malu. Muhun abdi lepat. Tidak gengsi untuk mengakui kesalahan. Mantak kalau santai ulah sok diaku, ulah sok dinaon cenah? Diaku pinter nu saha? Nu Allah. Beungar nu saha? Nu Allah. Cerdas nu saha? Nu Allah. Kasep nu Allah. Kabeh kelebihan eta nu saha? Nu Allah. Ari urang mah naon? Urang mah bodoh, urang mah hina, urang mah miskin, urang mah eta. Pan tadi dina hikmah, dua hikmah sebelumnya, tahaqqaq bi ausofika yumidduka bi ausofihi. Merasalah hina di hadapan Allah, merasalah butuh di hadapan Allah, merasalah miskin di hadapan Allah, merasalah lemah di hadapan Allah. Ketika kita merasakan itu semua, maka Allah akan beri bantuan. Kita akan dijadikan orang kuat dengan kekuatan Allah. Kita akan dijadikan mulia dengan kemuliaan Allah. Kita akan dijadikan gagah dengan kegagahan Allah. Sing ngerasa hina, ulah sok ngerasa gagah. Terus, kurang lebih gitulah. Tasbiku anwarul hukama'i akwalahum fahaitu sorot tanwiru wasolat takbir. Mangga sesarengan. Tasbiku ngadingini opo anwarul hukamahi piro-piro cahaya kolbune wong kang makrifat. Piro-piro cahaya kolbune piro-piro wong kang makrifat. Akwalahum ing piro-piro ucapane hukama. Pahaitu soro ae pahaitu hasola. Pahaitu soro maka ing dalam sakira-kira hasil
opo atanwiru cahaya wasola makatu meka opo atambiru gawe carita. Kan di awal Kang Haji menjelaskan tentang asal muasal Imam Ibni atau Ila Asyakandari menjadi ulama tasawuf. Asalnya beliau itu adalah ahli fikih bermadhab Maliki. Di tempat yang sama di Mesir sana ada orang namanya Abil Abbas Al-Mursi, memiliki santri banyak, pengikut banyak, murid banyak. Tetapi karena kadang antara sering ada cerita berseliweran, saling bertolak belakang, saling ngejejeleh, mukhosomah, bermusuhan antara ulama fikih tajik ulama cek Imam Ibnu atau Ila Asakandari, menganggap bahwa apa yang dilakukan Abil Abbas Al-Mursi itu salah. Cek murid-muridnya Abil Abbas Al-Mursi naon dilakukan, diyakinkan, ditekadkan, diceritakan ku Ibnu atau Ila Asakandari salah, mukawalah, saling tukar argumen, saling tukar pemikiran, saling tukar berita gitu tah. Siling salahkan satu sama lain. Tapi pada saat yang sama Ibni atau Ilah menjadi muridnya Ibnu Abbas Al-Mursi itu bukan karena adu argumen, bukan, tapi karena ada cahaya yang sampai terlebih dahulu, cahaya qalbu Abil Abbas Al-Mursi yang sampai terlebih dahulu kepada Imam Ibnu atau Ilah Asakan dari sameme di papatahan teh geus ditembak heula. Sameme di papatahan teh geus dinaon heula, geus ditembak heula, mun cara ieu mah siga pelet atulah kieu. Lamun urang lalaki resep ka hiji awewe sameme ngomongkeun I love you teh geus dibacakeun heula surat Yusuf wa kitu qolal Yusuf qul abi ya abati inni raaitu ahada asara kawkaba wa syamsa wal qamara raaitu li sajidin li sajidin li sajidin is atfa tu god bahu mustajab tu god bahu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wah, ku aing diperuhkeun heula karena aing ngomong I love you. Jadi sebelum diucapkan apa maksud tujuannya, cahaya kitanya, tujuan kita sudah sampai. Begitu juga orang-orang yang sudah makrifat, tasbiku sok ngahelaan, naon anwarul hukamai, cahaya-cahaya kolbu yang terpancar dalam orang-orang yang sudah makrifat, dalam hati yang orang-orang yang sudah usul, dalam hati-hati, dalam kolbu-kolbu para mursyid, akwalahu mendahului perkataannya. Kadang-kadang cahayanya lebih mendahului daripada kata-kata. Fahaitu sorotan lir, ketika hati yang ditujukan untuk menjadi bercahaya. Fahaitu sorotan lir, ketika hati yang ditembak itu sudah bercahaya, sudah menerima cahaya, wasolat takbir, maka apapun yang disampaikan oleh sang mursid, apapun yang disampaikan oleh orang yang sudah marifat akan diterima dengan lapang dada. Lamun geus ditembakkeun heula mah cahayana ka cahaya kolbu geus disalurkeun heula ka batur nu kurang bakal dipapatahan. Meme dipapatahan teh geus ngawaro. Ari urang mah ditembakna encan, disalurkeun encan cahayana da puguh cahayaan. Dipapatahan nu aya lain nari mah malah ngajak leuwih. Lah, ngomong we. Siga kieu tuh. Oh, situlah. Jadi kalau kita mau memberikan pelajaran, memberikan pengarahan, maka usahakan sambungkan dulu kalbu kita. Kalau kita mau menjadi mubalig, itulah simpelnya, mau menjadi penceramah, orator, maka supaya apapun yang kita sampaikan, usahakan kalbu kita jangan sampai gelap. Usahakan kalbu kita harus bercahaya. Sebelum kita berbicara di forum, di publik, maka kita salurkan terlebih dahulu cahaya yang ada dalam diri kita kepada audien. Ketika kita berbicara, karena mereka sudah connect, geus connect, maka apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita kirim, dengan lapang dada mereka akan terima. Beda lamun urang can nyambungkeun heula, kadang sok ngomong naon. Karena urang mah sok atilan cahayaan can mah patahan batur beki, urang teh mah. Bener teh? Apa cirinya
pendapat yang apa ciri kata-kata atau ungkapan pembicaraan yang akan diterima oleh orang lain itu diiringi dengan kolbu kullu kalamin utawi saban-saban kalam ya bro lain utawi ya iku eta pikir penting mikiran mikiran ieu teh kullu kalamin ya iku saban-saban kalam ya bruzu kang metu ieu kullu kalam wa alaihi la hale iku tetep ingatase kullu kalam kiswatul kolbi utawi pakaian kolbu alladhi kang minhu saking kolbu baroza metu iu kullu kalam apa tanda-tanda ucapan kita diterima oleh orang lain apa tanda-tanda kita pembicaraan kita di yang disampaikan kepada orang lain diterima. Bagaimana caranya supaya pembicaraan kita itu diterima? Kullu kalamin pembicaraan ibarat ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan kepada orang lain bisa diterima. Kullu kalamin ya bruzu yaitu semua ucapan yang keluar. Wa alaihi kiswatul qalbi dengan dibulen, dibungkus, dibalut dengan pakaian kolbu alladhi yang minhu dari kolbu tersebut baroza ucapan tersebut keluar. Pak, Bu, ari kahayang teh ayana di mana? Ayana di mana? DHT. Kadang-kadang keinginan itu apakah kita diamkan saja bersemayam dalam kolbu atau disampaikan? Disampaikan jadi lisan itu adalah penyambung dari apa yang kita simpan dalam kolbu. Lisan itu turjumanul kolbi. Lisan itu adalah penterjemah kolbu. Apapun yang ada dalam kolbu biasanya itu disalurkan melalui apa? Lisan. Alalaki bogoh ka awewe bisa nyatakan bogoh teh kumana? Ari ayana bogoh teh di mana? Ayana bogoh teh di nahate kan? Tapi bisa tuh perasaan yang ada dalam diri ini disampaikan kepada orang lain tapi tadi ucapkan nyampurkan bisa tuh? Tuh diucapkan deketan neng ici I love you ucapan I love you yang diucapkan melalui lisan itu adalah perasaan yang disalurkan melalui lisan jadi apapun yang kita keluarkan dari kolbu yang keluar dari lisan itu biasanya terbersit dalam kolbu gitu maksudnya maka balik. Maka kalau pembicaraan kita ingin diterima oleh orang lain, diterima oleh kolbu orang lain, dipahami oleh kolbu orang lain, maka usahakan setiap pembicaraan itu harus juga keluar dari kolbu. Setiap yang datang dari mulut akan masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi setiap perkataan yang asalnya dari hati maka akan kembali masuk ke dalam hati. Dina hadis innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi wa fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya awi mar'at yusibuha awi mar'atin yankiwa fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Setiap apapun harus kita setiap aktivitas apapun harus kita tembuskan. Hadis innamal a'malu binniyat, lain hadis jadi dasar. Lain ukur hadis jadi dasar nawaitu sauma godin. Lain ukur hadis da jadi dasar usoli pada dzuhri. Lain ukur jadi dasar hadis nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Lain hadis eta teh pikeun kieu wa innamal a'malu binniyat tembusnya. Kita dalam melakukan pekerjaan tergantung keikutsertaan kolbu. Hasilnya pekerjaan yang kita lakukan tergantung keikutsertaan kolbu. Ngomong naon cenah? Cuma tinggal ngadengekeun ngomongkeun ih aing mah. Hese teu mikir kitu teh.
berhasilnya satu pekerjaan itu tergantung keikutsertaan kalbu. Ngomong naon cenah? Hese aya ngomong kitu teh lain. Lamun babari mah meuni, lamun bisa mah meuni urang tukeran we, urang didinya mah dulur di dieu lah. Mun meunang mah kitu teh. Daek teu urang didinya atuh kitu. Hese ngomong kitu teh. Berhasilnya suatu pekerjaan yang kita lakukan itu tergantung keikutsertaan kolbu. Jadi tembusnya satu pekerjaan, hasilnya satu pekerjaan itu tergantung bagaimana perasaan kolbu. Itulah yang dinamakan hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau kita melakukan aktivitas apapun, dagangna, tanina, ngajarna, lillahi wa rasulih, tujuannya untuk Allah, tujuannya karena Allah, tujuannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka apapun aktivitas kita itu akan sampai kepada Allah. Ngaji di dia lain hayang disebut gagah, tapi hayang nepi ka Gusti Allah. Lamun niatna di dia hayang nepi ka Gusti Allah, nepi cepat atau lambat. Tapi lamun hayangna ka dia, ah ka dia sugan we menang iseng-iseng berhadiah cenah menang wikwew. Lah, maka bakal menang lagi menang wik we. Waman kanat hijratuhu ila dunya, si eta mah niatna teh ka mana teh kekerbek kana dunya we, kokorok kana dunya, batur macan buka ieu mah geus nang acan adan-adan acan setengah genep geus nangkring di dinya, aing ka bagian takjil moalnya, aing ka bagian rujak moalnya. Yusi buha lamun jelema neangana dunya, maka bakal menang dunya. Awi mroatin. Leumpangan ka ditu ka dieu teh. Pasaran ka ditu ka dieu teh, neangan colokan we ka mana teh. Yan kiwab, maka kege bakal menang colokanna. Jadi tembuskan usaha fahijratuhu ila ma ajara ilaih, setiap aktivitasnya itu, setiap apa yang kita niatkan akan sampai kepada apa yang kita tuju. Lamun yang ana dunia bakal menang dunia, lamun yang ana awe bakal menang awe, tapi lamun tujuan hayang nepi ka Gusti, hayang panggih jeung kanjeng Rasul, maka insyaallah urang bakal panggih jeung nepi ka Gusti Allah. Tuh, jadi kudu ditembuskeun anaon oge. Lamun hayang diterima ku batur ucapan urang, dia terima ku hati batur, ku kolbu batur, maka kudu ucapan tersebut harus diiringi dengan kolbu yang bercahaya. Lamun ucahayaan mah sulit diterima. Tah, tingali kana halaman 18. Nah, halaman 18. Halaman 18, 11 baris di luhur. Ieu kisah tentang awal muawalna Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bisa jadi muridna, bisa jadi pelanjutna Imam Abil Abbas Al-Mursi. Itu kudu dilogat lah. Wa kana sababu ijtima'i ma'ahu, adapun yang menjadi sebab perantara aku menjadi berkumpul dengan Imam Abil Abbas Al-Mursi, yang dulu aku anggap sesat, yang dulu aku anggap salah, yang dulu aku anggap keliru. An qultu fi nafsi, ada terbersih perasaan ucapan dalam qalbuku, ba'da an jarotil mukhosamatu baini wa baina dzalika rajul, setelah sekian lama terjadi persilangan pendapat, perbedaan pendapat dengan orang tersebut. Da'ni adhabu, coba rek disampeurkeun Abil Abbas Al-Mursi teh ari keur ieu mah beda pendapat teh ukur beja, can pernah ngadenge langsung ti jelemana, can pernah mendengar bahasana tamana teh belum pernah mendengar langsung dari yang disampaikan oleh Abil Abbas Al-Mursi, aina mah hayang ngadenge langsung. Da'ni adhabu fa ara hadza ar-rajula fa sahibul haqi. Kenapa? Fa sahibul haqi lahu amaratun la yahfa, karena orangnya kalau itu betul, kalau apa yang disampaikan seseorang itu betul, ahli kebenaran, maka lahu amaratun la yahfa sanuhu, maka dia ada tanda-tanda yang sangat jelas, tidak samar lagi. Qala fa ataitu ila majlisih, kemudian aku datanglah tempat beliau mengajar. Fa wajadtuhu yatakallamu fil anfas, aku temukan Ibnu Abul Abbas Al-Mursi sedang memberikan pelajaran, keur ngajar. Fil anfasil lati amaroha, fil anfasil lati amaro syari'un biha, sedang mengajar tentang syariat agama. Apa yang diucapkan kamu itu harus betul. Faqolal awalu Islam, wasani iman, wasalisu ihsan. Islam, iman, ihsan. Nyambung tuh.
Kudu bener dina Islam, kudu bener dina iman, kudu bener dina ihsan. Wa in sita, ngucapkeun deui bahasana lain kitu deui. Kulta al awalu ibadah, bener dina berislam disebutna ibadah. Wasani ubudiyah, bener dina iman disebutna ubudiyah. Wasalitu ubudah, bener dina ihsan disebutna ubudah. Ibadah, ubudiyah, ubudah. Wa ini si uta kulta al awalu syariat, kudu bener dina syariat. Wasani hakikat, kudu bener dina hakikat. Wasalita aku, kudu bener dina ngabuktikeun hakikat. Wa nahwiha, jadi ungkapana loba anu diucapkeun ku Abil Abbas Al-Mursi. Padahal Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari jelema pinter, ahli hukum, tapi istilah-istilahna, istilah satu istilah dengan istilah yang lainnya berkaitan saking ku lobana istilah ila an baharul aqli sampai engke lieur. Teu kaharti. Cek Imam Ibnu Abbas, cek Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sampai kalir fa mazala yaqulu wa insita ila an baharo akli wa alimtu anna rajula innama yaghribu min faidi bahrin ilahiyyin wa madadin robaniyin. Sampai aku sadar bahwa orang ini menyampaikan bukan semata-mata lain meunang ngapalkeun, lain meunang konsep, manehna bisa ngucapkeun eta teh kulantaran geus kitu ti Gustina, geus dialirkeun langsung ti Gusti, manehna bisa teu bisa ngucapkeun hiji istilah satu ungkapan dengan ungkapan yang berbeda-beda. Orang ini tidak akan bisa melakukan itu kalau bukan semata-mata mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti jelema benar. Fa adhaballahu ma kana indi, karena aku melihat kehebatan, karena aku melihatkan kebenarnya Imam Abdul Abbas Al-Mursi, fa adhaballahu ma kana indi, Allah hilangkan dari diriku perasaan yang dulu pernah bersemayam dalam diri ini. Tsumma ataitu tilkal lailata ila manzili, sampai akhirnya saya pulang ke rumah. Falam ajid sayan min niyak balul ijtima' bil ahli, barang datang ka imah rek dahar unanaon bil ahli ala adati, wa wajadtu ma'i ghoriban di mate usaha la adri ma huwa, fan faradtu fi makanin, kemudian aku pergi ke dalam satu tempat, anghiru ila sama, aku melihat langit, wa ila kawakibiha, dan melihat bintang-bintangnya, wa ma khalaqallahu fiha, dan aku lihat apa yang Allah ciptakan, min ajaiba kudrati, dari kehebatan kuasanya Allah. Fahamalani dzalika ilal undi, setelah aku merenung, kemudian aku pergi keluar menatap langit dan segala apa yang ada di dalam langit, maka dalam langit fahamalani dzalika ilal audi ilahi, kemudian terbersitlah dalam hati supaya piraku kudu balik deui, maka Abil Abbas Al-Mursi sugan we ieu teh urang teh jadi bingung teh mikiran naon, cek Imam Ibnu Abbas, cek Imam Ibnu Athaillah teh sigana mah kudu curhat, kudu kudu share ka Ibnu ka Imam Ibnu Abdul Abbas Al-Mursi. Fa ataitu fastu dzina, kemudian aku datangi ia, fastu dzinali fasta fastu dzinali, falamma dakhaltu, kemudian ketika aku mengetuk ingin bisa bertemu, fastu dinali, aku diizinkan, falamma dakhaltu alaihi qoma, ketika aku masuk ke dalam rumahnya, qoma wa talaqani bi basasatin, ketika dia melihatku dan aku masuk dalam rumahnya, beliau menatapku sambil tersenyum. Wa ikbalin hatta dahastu khajran, saking ku isinan nu tadina digogoreng aina datang lain diamuk, lain jelema bermusuhan, lamun papangi biasana kumaha merong kan, iya manu tadi nak digugureng, berbeda pendapat, panggil teh jeung Abil Abbas Al-Mursi, senyum, damang, cager, tuang teu acan, hatta dahastu khujlan wastagortu nafsi, sampai aku ini merasa hina, an akuna ahlan lidzalika fakana awalu maqultu, kata-kata yang pertama aku ucapkan, ya sayyidi, ana wallahi uhibbuka, pangersa, saya demi Allah sangat mencintaimu, sangat mahabbah kepadamu, sangatnya kasalira teh. Apa jawabnya? Faqala ahabbakallah, semoga Allah juga mencintaimu, kama ahbabtani, seperti engkau mencintai aku. Summa tsumma syakautu ilaihi ma ajidu, kemudian aku adukan, aku ceritakan apa yang aku alami, min humumin, tentang kebingungan, wa azanin, dan tentang kesengsaraan. Faqala, apa yang diucapkan Abil Abbas Al-Mursi, ahwalul abdi arba'ah la khomisalaha, posisi manusia itu hanya empat, keadaan manusia itu hanya empat, dalam 24 jam itu ada empat, satu, tidak ada yang kelima, an-nikmah,
ada merasa senang, wal baliyah mendapatkan ujian, taat wal maksiyah ada kalanya mendapatkan nikmat, ada kalanya mendapatkan ujian, ada kalanya melakukan taat ibadah, ada kalanya melakukan maksiat. Tidak ada yang kelima. Maneh ker di posisi mana? Ker di posisi baliyah, ker menang ujian. Moal salila na engke ge bakal pindah kana nikmat. Engke bakal ngagubrak kana maksiat. Moal salila na ngagubrak dina maksiat. Engke lamun ku Gusti Allah urang nahayang mah urang bakal dipindahkeun tina maksiat jadi taat. Ya sakitu. Man udhina lahu fit ta'biri fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa juliyat isyaratuhu. Man utawi sapa wong iku udhina den idhinan sapa lahu iya si man fit ta'biri ing dalem ngabahas rahasia fuhimat maka den paham pi masami il khalqi ing dalem piro-piro pangrungune makhluk opo ibaratuhu ibarate yesi man wa juliat landen pertela akan ilaihi maring yesi masami ilaihi maring ieu khalqi opo isyaratuhu isarahe yesi man. Man sing saha jelema udina geus diizinan saha lahu eta jelema pitabir dina ngungkapkeun rahasia kalau orang sudah mendapatkan izin dari Allah untuk mengungkapkan rahasia-rahasia ketuhanan fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu maka apapun yang dia sampaikan sekalipun ibaratnya itu sulit, sekalipun ibaratnya itu muskil, sekalipun ungkapannya itu aneh, nyeleneh fuhimat fi masami'il khalqi akan bisa diterima, akan bisa dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Lamun jelema ku Gusti Allah geus dikersakeun nyampaikeun kana rahasia-rahasia Allah, engke ge bakal jelema nu ngadegekeunna bakal paham. Tapi lamun urang rahasiana berangkatna encan, rahasia can boga, geus coba-coba ngabuka rahasiaan jadi Allah itu adalah satu zat yang maha agung bersemayam. Moal kaharti ku jelema. Engke nanti juga akan ada wasanya Allah memberikan izin kepada kita untuk mengungkapkan, untuk supaya kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, sehingga apa yang kita ungkapkan bisa dipahami oleh orang lain. Tapi lamun can waktuna can menang izin mal bisa dipahami sakumaha jentre bahasana, lamun can di alamanku sorangan can menang izin di Gusti Allah mah mal kahartiku jelema wa juliyat ilaihim isyaratuhu dan isyarah atau petunjuk orang tersebut yang sudah mendapatkan izin dari Allah itu sudah menjadi jelas. Terus rubbama barozatil haqa'iku maksufatal anwari idza lam yu'dhan laka fiha bil izhari. Sarua nyung bieu. Rubbama baroza terkadang metu opo al haqa'iku piro-piro hakikat maksufatal anwari halekang den tutupi piro-piro cahaya idza lam yu'dhan tatkala ora den izinan sapa laka siro piha ing dalam iya haqa'ik bil izhari kalawan ngadhohiraken. Kadang-kadang ada orang enggak sabaran nepi encan usul encan geus karasa encan tapi geus dicaritakeun contohna dina bab rezeki ya ada hadis man lam tusib man qara al waqi'ata lam tusib hufaqatun qat. Pernah mendengar? Kalau tidak salah ada dalam tafsir Sawi, saya bacanya itu dalam tafsir Sawi. Cing saja lemah maca surat waqi'ah fi kulli yaumin dina unggal poe lam tusibhu faqah. Moal pernah ngerasa, moal pernah ngalaman fakir, moal pernah ngalaman miskin, moal pernah ngalaman kekurangan. Mantap rame ijazah waqi'ah, ijazah shalawat nariyah. Naon teh? Jeung pibeunghareun, jeung piduiteun, jeung ngabedol duit patur supaya datang sorangan. Waqi'ah. Padahal bukan itu. Dari orang ijazah diamalkeun encan
Berapa itu 40 poe lin? 40 poe, sapeutingna 40 kali, beres asarna 14. Ku urang, ijazahna ti guru, ijazah waqiah, ajaz duka. Ijazah sapeuting 40, beres asar 14 kali. Sok amalkeun. Der kurang diamalkeun. Ari niatna teu kokoh mah teu kuat, kadang-kadang di tengah perjalanan sok batal. Geus maca waqiah, unggal peuting, gadang tahajud kitu kieu, unggal asar kuduna ge nongkrong ngabuburit ti maca waqiah. Geuning kieu keneh hirup. Itu salah persepsi. Harusnya persepsinya bukan begitu. Sakieu teh aing teh dibarengan jeung waqiah. Sakieu teh aing teh dibarengan jeung wirid, komo teu jeung wirid. Segini saja saya mendak kehidupan saya begini dengan diiringi wirid, begini dengan diiringi zikir, apalagi tidak diiringi dengan zikir. Ulahnya lah zikir. Ieu mah aing puasa 40 poe waki unggal peuting geuningan hirup teh kieu-kieu keneh, can aya nu ngundang, bulan mulud sepi we ieu teh nu ngundang. Taek mangges nyeuneun 40, tapi nu ngundang uhi hiji jajan. Pangan. Mantah. Kadang-kadang jelema sok ngabukakeun rahasia. Rubama barozatil haqaiq, kadang-kadang hakikat-hakikat tentang makrifat kepada Allah, tentang keberhasilan suatu amalan zikir, suatu amalan wirid, maksufatal anwar, tapi tertutup cahaya. Kadang-kadang jelema sok ngabukakeun hakikat manfaatina hiji zikir, padahal manehna ge can beres. Ketika bagaimana idza lam yu'dzan laka fi habil idhari, ketika orang tersebut sebetulnya belum selesai, sebetulnya belum waktunya untuk menjelaskan hal tersebut, ngan kulantaran atel getek hayang gerak ngomong dibatur, hayang gerak kasebut gagah, disampaikanlah kepada orang lain. Hakikat terbuka tapi tidak diiringi dengan cahaya. Ngomongkeun hakikat tapi cahayana can aya, maka maksufatal anwar. Biasana jelema nu kitu teh jelema anu can meunang izin, termasuk simkuring meureunan. Kudu ngomongkeun hikam ngalaman encan, kudu nunggu ngajelaskeun hikam mah kudu nunggeus ngalaman. Terus ibaratuhum imma li faidoni wajdin aw li qasdi hidayati muridin fal awwalu halus salikina wa tsani halu arbabil makinnati wal muhaqqiqin. Ibaratuhum utawi imaker ngajelaskeun tentang ngungkap-ngungkap rahasia we sampai ka hikmah nomor 189. Sampai dapat terus 190. Pengungkapan rahasia ieu mah urang gredegkeun we sami intina mah. Ibaratuhum utawi piro-piro ibarate ahli suluk imma li faidoni wajrin iku anakalane kerna ngalimpahe rahat nemu rahasia auli kosdi hidayati muridin atawa kerna neja nuduhakene murid pal awalu maka utawi kang kawitan iku halus saliki natingkahe wong kang ambah kabeh wasani lan utawi kang kapingdo iku halu arbabil makin nati tingkahe piro-piro wong kang makin piro-piro tingkahe piro-piro wong kang tumeka wal muhaqqiqina lan ahli tahqiq kabeh. Ucapan yang diungkapkan oleh seseorang itu ada dua kan di awal, ada yang masih netek taraje nincak hambal. Nanti bahasa Sunda daur netek taraje kene masih kermapai kene sedang melakukan perjalanan. Ada orang yang sudah sampai. Orang yang sedang melakukan perjalanan itu apa namanya? Salik. Ayuhas salik. Ibaratun. Ada orang yang sudah sampai. Jelemana disebut wasil, arif, alim. Ibaratuhum ungkapan-ungkapan tentang rahasia ketuhanan imma li faidoni wajdin yang dilakukan oleh seseorang. Jelema sok ngomongkeun rahasia ketuhanan, rahasia kapangeranan imma li faidoni wajdin, kadangkala mereka ungkapkan itu semua karena mereka mendapatkan limpahan yang sangat banyak, saking kuloba jadi luber, seperti air yang diisi seperti gelas yang diisi oleh air.
lamun cai gelas kosong diisian ku cai terus bakal kumaha? Bahe, bakal bahe. Kadangkala ibarat-ibarat yang ungkapan-ungkapan tentang ketuhanan itu diungkapkan oleh seseorang yang melakukan perjalanan ruh. Kenapa diungkapkan? Bukan karena ingin disebut gagah, karena saking banyaknya limpahan dari Allah sampai teka tampung lu bayar sorangan, teka haja kacaritakeun. Aulikos dihidayatin atau memang sengaja diceritakan Tuhan teh kieu maneh kudu kieu sengaja diceritakan kepada orang lain tujuannya untuk kos dihidayati muridin, untuk menyampaikan, untuk membimbing orang-orang yang menjadi murid-muridnya. Nah, anu pertama jelema anu ngabukakeun rahasia ketuhanan kulantaran loba teuing fadilah, kulantaran loba teuing meunang limpahan ti Gusti Allah, fal awwalu halu salikina, itu adalah kebiasaan karakter orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Kadang-kadang pa urang teu disadar nangeran tanpa disadari, tanpa kita inginkan, urang teh teu kahaja ngomongkeun rahasia ka pangeranan, rahasia ka makrifatan. Wasani ari anu emang ngabukakeun rahasia kamaripatan tentang Allah ngahaja tujuannya untuk membimbing murid, wasani halu arbabil makinnati wal muhaqqiqin, itu biasanya dilakukan terjadi pada orang-orang yang sudah sampai wusul kepada Allah. Al ibaratu kutun li'ailatil mustami'ina li walaisa laka illa ma anta lahu akilun. Al ibaratu utawi piro-piro ibarat iku kutun bahan makanan pokok li ailatil mustamiina kadue piro-piro ruh kang narima ngarungu kabeh. Walaisa lan ora laka iku tetep kadue siro illa ma angin opo barang anta utawi siro lahu iku tetep kadue ma iku akilun kang mangan. Kenapa sih rahasia-rahasia itu harus diungkapkan? Pak, sok dahar? Sok minum? Butuh tuh kena dahar? Butuh. Butuh kena nginum? Laman orang tuh dahar tuh nginum kuat mual? Mual. Sok jadi naon awak teh? Leles. Begitu juga ruh kita. Ruh kita itu sama seperti badan. Butuh akan makanan, butuh akan vitamin, butuh akan masukan gizi. Ngan masukan gizi jeung ruh mah lain vitamin C, lain buah jeruk, lain jus. Naon atuh? Al ibaratu kutun li'ailatil mustami'ina. Ungkapan-ungkapan rahasia tentang ketuhanan, kutun itu adalah bahan makanan pokok. Bagi siapa? Li'ailatil mustami'ina. Bagi ruh-ruh, bagi jiwa-jiwa yang haus, yang lapar, karena ingin mencapai kepada Allah. Sok dicaritakan tentang kamakrifatan teh, eta teh jadi bahan makanan pokok, supaya menjadi stimulan, supaya ruh teh bangkit, supaya semangat dina ngalakukeun ibadahna. Butuh stimulan, badan kita butuh stimulan, butuh non atau stimulan deh, lain asupan, umpan, butuh umpan, kan lamun orang ngerana, elah orang, butuh umpan, lamun orang rek mancing, maka kudu make umpan, lamun teu make umpan menang lauk moal, moal. Nah, begitu juga ruh kita, begitu juga jiwa kita, begitu juga kolbu kita. Kadang-kadang kolbu ini lungse, kadang-kadang hati teh pegah, kadang hati teh semangat. Lulus gini kan kikil wae. Diungkapkanlah oleh orang, beberapa orang tentang rahasia. Mana sing semangat, engke lamun mana ingin nyampe ka ditu, engke mana bakal kiu, bakal jadi jelema gagah. Ibaratu ungkapan itu diungkapkan oleh guru-guru mursid kutun li'ailatil mustami'ina, supaya menjadi bahan makanan pokok untuk orang, untuk jiwa-jiwa yang butuh mendapatkan astagfirullahaladzim, pabelit amat ngomong. Kutun bahan makanan pokok li'ailatil mustami'ina, bagi jiwa-jiwa yang kosong. Itulah
Walaisa laka illa ma anta lahu akilun. Dan walaisa dan tidak laka bagimu illa ma kecuali hal anta yang dirimu lahu pada itu, hal tersebut akilun itu kamu makan. Jadi kieu kan aya ajengan-ajengan teh mapatahan. Kita kan tujuan kita itu pengen apa? Usul. Ngan urang mah aya jelema di dia aya jelema anu hayang usul. Mana? Kali deh, ayah jalan hayang usul? Ya. Nu mana? Ya. Pantes gitu? Ya. Bisa? Ya. Ayah ilmu na? Ya. Ayah guru na? Ya. Kadang-kadang, ayah jalan hayang benghar? Ayah jalan hayang benghar? Ya. Loban hayang benghar, loban hayang miskin? Ya. Itu kumaha. Lamun kalian diberikan pilihan. Kalau kita diberikan pilihan, mening wusul tapi tebenghar tapi hiji mening wusul tapi tebenghar apa benghar tapi tewusul kira-kira bakal milih nu mana? Bener ya, bener ya. Kira-kira bakal mana? Pasti kebanyakan kita akan memilih benghar tapi tewusul. Tapi kalau bagi alumni hikam, mening wusul tapi tebenghar, syukur-syukur lamunnya usulnya benghar atau lima tama benghar usul maka kan jelema aya nu mapatan datang ka hiji ajengan abdi teh hayang usul hayang nepi ka Gusti di papatan ku ajengan mana hayang usul hayang nepi ka Gusti tinggalkeun jabatan tinggalkeun kasab cicing ka luhur gunung wiridan sing lila aya nu ajengan mapatan model gitu aya. Gak usah disebutkan namanya. Bahkan makanan pun apik sekali. Ayah deh ajengan. Ngerasa abdi deh hayang usul. Hayang jadi ahli Allah. Hayang nepi ka Gusti. Tapi abdi mah ahli miskin. Tersanggup ahli kudu miskin mah. Resep kene di dunia. Hirup di dunia kene. Butuh kana mobil kene. Butuh kana imah kene. Butuh kana duit kene. Kira-kira bisa tuh. Bisa. Kira-kira. Kalau di sini akan lebih banyak memilih mana? Usul tapi tebenghar atau usul tapi nyawusulnya benghar? Kira-kira bakal loba nu mana? Nyawusulnya benghar. Nah, ucapan yang diucapkan oleh ajeng anu ngabejakeun, lamun mana hayang usul, ini ke gunung, tinggalkan jabatan, ulah dagang, pamajikan tinggalkan. Cocok teh jeung awak urang. Tidak semua ucapan yang tidak semua makanan itu cocok pada kita. Urang ke Arab. Makanan pokok orang Arab daging. Urang ngadahar daging. Wai riweuh. Jadi beuteung. Atawa urang ini ka Turki. Makanan pokoknya roti. Biasa di Sukabumi. Di Nagrog. Ngadaharna bubur. Gorengan. Risol. Dibawa ka ditu dibere roti. Atau puting-puting teh muncrut. Nah begitu juga. Masukan-masukan dari para-para tokoh sufi itu tidak semuanya cocok pada diri kita. Urang mah hayang nanya usul, nya benghar. Coba kira-kira ucapan ajengan tadi nu ngomongkeun, lamun mana hayang usul, tinggalkeun dunia, tinggalkeun jabatan, tinggalkeun usaha, pamajikan tinggalkeun, init ka gunung, dikesing leula. Cocok teu jeung awak urang? Henteu. Itulah walaisa laka illa ma antalahu akilun. Tidak semua yang diucapkan oleh orang itu cocok. Carilah pendapat yang cocok dengan keinginan kita. Tuh. Rubbama anil maqami. Iya mah. Resep ya. Rubbama abbaro anil maqami manistashropa alaihi wa rubbama abbaro anhu man wasola ilaihi wa dhalika multabisun illa ala sahibi basiratin. Bukan maka arti dekati gitu ya nya. Bunga ke ilmu nama tiwa weh. Kurang mah sebatas tugas unggul. Ngalaksanakan kewajiban doang. Ilmu nama tiwa. Kaharti tulis, dekati tekuna naon kula ditendun na hate. Bising ke nanarana. Lamun nuturkan omongan aing ke terjadi kesalahan. Angge aing disalahkan. Ulahnya. Ari kaharti tulis, teka harti tinggalkan misalnya, anggaplah angin berlalu. Rubama abaro terkadang
gawe ibarat, wis gawe ibarat anil makomi saking makom sopo man wong istasropa kang muri kamuliaan iya si man alaihi ingatase iya si man warubama lan terkadang abaro gawe ibarat anhu saking iya makom sopo man wong wasolakang wis tumeka iya si man ilahi maring iya makom wadhalika utawi mengkono-mengkono madkur iku multabisun kang narima saliru illa ala sohibi basirotin angin ingatase wong kang duwe paningali ati. Iya mah siga jelema anu ngabahas nikah tapi can nikah. Anjana jelema ngabahas nikah tapi can kalau mangana salam. Oh leutik sote awakna ieu mah. Bukan badal. Atawa ngomongkeun bab haji, ngomongkeun umroh tapi can ka Mekah. Itu hanya sebatas dohma. Dogmatis pengetahuan belaka tanpa pengalaman. Kira-kira jelema ngomongkeun ngebahas kawin, jadi kawin teh ke malam pertama salat sunah zuhur zakat 2 rakaat. Tawasul heula maca Yasin 40, dikir 1000, sare we. Ngomongkeun ngebahas kawin tapi can pernah can kawin, atau ngebahas nikah tapi can atau ngebahas umroh atau bab haji tapi can munggah haji. Kira-kira bakal kaarti moal. Pendapatna ungkapana bakal diterima moal. Moal. Nah, rubama abaro anil makomi manis tasropa alaihi. Kadang-kadang sok aya jelema sok ngabukakeun carita tentang hiji makom dina tasawuf, waro, zuhud, ngajelaskeun zuhud, zuhud kieu. Zuhud teh tinggalkeun dunia, cokot saperluna. Padahal manehna ge teu beuki keneh. Kunaon atuh make ngabahas zuhud? Hayang istasropa, hayang disebut gagah. Kadang-kadang aya jelema hayang disebut gagah ngabahas tentang hiji makom dina tasawuf padahal dia belum sampai nepi encan tapi diomongkeun geus. Warubama ambaro anhu man wasola ilaihi. Ada juga orang yang sudah sampai dan dia menceritakan pengalaman yang dia alami. Kira-kira lama, kira-kira jelas tuh bedanya. Jelas orang yang berpengalaman dengan orang yang tidak berpengalaman, kira-kira beda atau enggak? Beda. Jelema nu can kawin ngabahas bab nikah, jeung jelema nu geus kawin ngabahas bab nikah, kira-kira lebih jero mana? Nu geus nikah posisina. Oh, rek ti hareup gae. Rek ti tukang tekuna naon asal ka hareup. Aduh naon make kieu teh nya. Panon teh. Kemis. Oh, sabar. Alam. Kadang-kadang ada orang yang ingin disebut gagah padahal dia belum sampai tapi sudah menjelaskan. Ada juga orang yang sudah berpengalaman dan menjelaskan pengalamannya. Wadhalika multabisun. Dan kejadian seperti itu tentang dua hal yang berbeda ini itu sangat sulit untuk dibedakan. Illa ala sohibi basirotin, kecuali bagi orang-orang yang memiliki penglihatan kolbu yang sudah tembus kepada Allah. Terus layam bagi lisaliki ayu ambiro anwaridatihi fa inna dhalika yukillu amalaha fi kolbihi wa yamna'uhu wujudas sidki ma'a rabbihi. Layan bagi ora sayogya lisaliki kadue wong kang ngambah dadalan ayu ambiro ing opo ayu ambiro, jadi panggil dina yang bagi opo ayu ambiro yentah gawe ibarat yesi salik anwaridati saking piro-piro limpahane Allah. Pa inna dhalika maka satuhune mengkono-mengkono iya takbir al-mutasoyad min ayu ambiro iku yukilu ngedikakan iya dhalik amalaha ing amalai iya waridat fi kolbihi ing dalam kolbune salik wa yamna'u lan nyegah iya dhalik hu ing iya salik wujudah sidki ing tim nemune bener ma'a robbihi sumertane pangerane iya salik. Kadang-kadang ketika kita melakukan perjalanan ruh, kita mendapatkan keterbukaan. Ataulah, lah, karena maripat can makom naik, karena maripat mah. Kadang-kadang orang sok ngamalkan hiji wiridan,
geus diamalkeun teh karasa khasiat na eta wiridan. Urang ngamalkeun hiji wiridan, terus khasiat etina eta wiridan kumaha? Karasa. Ngadadak duit teh loba, biasa nama saminggu teh boga duit teh 100.000. Ieu mah sanggeus wiridan teh jadi nama jadi 1 juta. Apakah itu harus diucapkan? Lah yang bagi tidak baik, tidak pantas lisaliki bagi orang yang sedang melakukan perjalanan ruh, ayu ambir anwari, ayu ambiro anwari datihi, tidak baik, tidak layak bagi orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah menceritakan apapun limpahan yang Allah berikan kepada kita. Lamun orang pernah ngimpi panghijing naon kula sok dicaritakeun. Lamun urang ngamalkeun hiji wiridan terus naon ngaranna, lamun urang ngamalkeun hiji wiridan terus karasa hasiatna, eta teh lamun can bener-bener karasa ulah wae ka dicaritakeun. Fa inna dzalika yukillu amalaha, karena kalau itu diceritakan kadangkala yukillu amalaha, menyebabkan kita malah jadi malas beribadah. Fi qalbihi, dalam kalbu kita, wa yamna'u, dan mencegah hu kepada orang kepada salik wujuda sirki, akan adanya benar ma'a rabbihi, beserta dengan Allah. Terus itulah la tamudanna, tamudanna tumidanna, tamudanna la tamudanna, ajak ngadawa akan temenan siro, yadaka ing tangan siro, ilal akhdi maring ngalap, minal khola iki saking piro-piro makhluk, illa antaro angin yenta ningali siro annal muatia ing satuhune wong zat kang awehi, pihim ing dalem iya khola ik, iku maulaka pangeran siro, fa idza kunta maka tetkala ono siro, iku kadzalika tetep kaya mengkono-mengkono iya illa antaro, fakhud maka ngalap siro ma ing perkara, wa fako kang metuki ka ing siro opo al ilmu ilmu. Saya mau tanya, jujur saja jujur, kalau kita biasanya enak memberi atau enak diberi sih? Lebih nyaman dikasih atau lebih sering mengasih? Lebih nyaman dikasih daripada mengasih. Lamun nempo pamere matur teh langsung, saya udah cokot, wah ancar kebagian, ancar menang. Giliran we manehna di ieu mudah santri we lah. Giliran manehna we dikiriman ku kolotna, mahep-hep we dikobong. Dikadah madahar subuk ikut di jero lemari. Keletrek, keletrek. Kumaha lamun urang ayeuna aya nu mere? Kumaha apakah langsung kita terima? La tamudanna yadaka ilal akhdi minal khalaik. Jangan mudah kamu mengulurkan tanganmu untuk menerima pemberian dari orang lain. Illa antaro annal mu'tiya fihim maulaka, sampai kamu menyadari, sampai kamu meyakini bahwa yang memberimu itu adalah perintah langsung dari Allah. Ulah sok langsung nyokot pamere batur, lamun urang can yakin yen eta teh pamere langsung ti Gusti Allah. Fa idza kunta kadzalik, ketika kamu sudah seperti itu, fakhudh ma wafaqakal ilmu, maka berilah, maka ambillah apapun yang sesuai dengan ilmu syariatmu. Kalau menurut ilmu fikih bagus, kalau menurut ilmu syariat layak untuk diterima, terima. Tapi kalau menurut ilmu fikih itu ada unsur subhatnya, jangan diterima, ya jangan diterima. Ima kalaman ku abdi. Karena orang tua saya itu pedagang, anak pertama, ketika tahun 2013, ketika tahun 2013 saya keluar dari sini, satu tahun keluar dari sini, waktu itu motor fix, Yamaha Vixen baru ganti model. Nyawa Yamaha Vixen tuh. Kan bahwa lama lain kita, lain ayin, lain lampu nambah dag, letik teh kan asal lama. Begitu tahun 2013, Yamaha Vixen itu ganti model. Saya keluar dari sini satu tahun, pindah ke Cikande. Saudara saya, tuk disebutin karena, keluar dari pesantren, wisuda, menang 40 poe di wisuda di pesantren, khorijun, di tahrij, dibelikan motor kukolotna. Sementara itu sepupu rumahnya
apa namanya, bersandingan dengan rumah saya, bertetanggaan, rendeng keluhan di duluran. Nyat kena hati. Boy, gagah amat sih eta keluar di pesantren 40 poe dibolehkan motor. Hari aing di Sukabumi di 2005, aina pindah ke Cikande 8 tahun aing mondok, can dibolehkan motor-motor acan. Panas pak hati. So, aina balik ke imah. Adat ka kolot. Heh, ngadat teh. Amak punung itu curan mah. Ma atuh mah karunya teh kan jadi budak teh. Nyanya atuh ari sia cenah. Mantak di sekolahkeun di pondokan ge karunya cenah. Dibere-beres kana eta bere mah. Aya naon? Atuh mah ari karunya beulikeun-beulikeun motor atuh. Nah, urang teh make motor Supra tahun 2003 nu geus diacak-acak teh aning. Ari sia teh molo cenah sekolah teh. Ari maneh teh mikir, ip, teh mikir kumaha? Maneh di Sukabumi sabaraha tahun? 7 tahun mah. Sabulan sabaraha? Kurang lebih 800. 10 bulan kali 10 bulan 8 juta. Tambah 2 bulan 1.600.000. Jadi 8.600.000. Sabar tahun eta? Ya, satahun. Modal maneh jeung ngabiayaan maneh dikobong 8.500.000. Satahun. Ayeuna di ditu ka sabaraha tahun maneh? 8 tahun di 7 tahun mah kalikeun 8.600.000 dikali 7 tahun. Kurang lebih kana 70 juta. Tong borong piksen aing geus mereka maneh lebih daripada piksen. Piksen mangan hargana 23 juta. Aing ngamodalan maneh lebih daripada piksen. Tiluan piksen. Ieu mun mah teu kurang mah piksen cenah aing teh. Heuh ari sia. Sampai akhirnya memberikan contoh, saya mak teh hayang teu kuna naon dagang puluhan tahun teu boga naon. Dulur-dulur emak-emak dagang puluhan tahun kabeuli mobil, kabeuli sawah. Mama teu kuna naon teu boga naon oge. Nu penting boga budak mas antren beres. Oh, bunga urang teh bunga bangga. Berarti urang teh jadi kebanggaan kolot. Tapi mah wayah nawe pikseun. Ari sia pikseun dipikseun deui. Akhirnya berbicara, terucaplah patah sepatah kata. Engke ge. Lamun waktuna geus waktuna mah tong boro pikseun mobil Avanza ku aing dibeulikeun. Itu kata-kata orang tua saya 2013. Tong boro pikseun Avanza ge dibeulikeun. Dijawab dia kurang teh. Wah, mah jauh-jauh kana Avanza motor ge yeuh dibeulikeun cek aing teh. Ngomong-ngomong jauh kana mobil, motor ge motor ge dibeulikeun. Akhirnya terucap lagi. Lamun emak teu bisa mangmeulikeun. Engke ge aya nu pangmeulikeun. Waktuna maneh butuh kana mobil, butuh kana mobil waktuna make. Teu kaharti aing harita 2013. Jadi minantu ajengan, pimanaeun? Mondok teu beres kuliah acak-acakan. Aduh, aing. Teu kaharti kok kowe ngadat. Punung we tah. Init ka kobong ditu teu babeja, nyokot beas bisa karung. Teu babeja gara-gara teu dibeulikeun. Akhirnya singkat cerita menikah 2015 mudik pertama tanggal bulan puasa kasebut ku batur mah si itu jadi minantu ajengan jeje nu ajengan ge wa nu boga pondok ge wa nu beunghar teh wa urang mah naon kene miskin kene mobil balatak nu sanu umi lain ieu urang mah miskin kene. Ulah boga anggapan ulantaran jadi pinantu ajengan urang ge jadi ajengan henteu nu beunghar nu jadi ajengan teh almarhum nu beunghar almarhum pondok ieu nu almarhum jangan pernah mengakui itu milik kita. Rek mudik ada nu boga mobil wah umi nu boga mobil mah rek mudik caritana bulan puasa ada rumah satu boga ngajana sok make dan umi eta mah pas rek mudik ka pamajikan teh. Neng, orang mudik. Ayo cina orang naik kereta. Oh ya cina. Begitu mau beja. Ini badai mudik dah. Badai mudik. Rek nangam itu. Can bisa mau mobil. Sim can boga. Komo-komo sim atau mobil lagi can boga. Barang. Bebeja rek mudik. Rek nangam itu cina. Rek naik kereta weh. Meret numi teh anak aing. Nuku aing diurus di leletik. Can pernah naik kereta. Rek dibawa ke kereta ku sia. Waduh ya. Geus tuh pake mobil. Umi teu bisa nyupirna oge, bawa supir mang adut. Akhirnya eta aya dipikiran di jalan, akhirnya mudik lah di tengah jalan.
Ketika di tengah jalan di pikiran kurang teh. Pak balik mudik pakai mobil apaan saja. Ingatkan omongan kolot 2 tahun ke tukang. 3 tahun ke tukang. Iya gitu omongan kolot baheula teh. Akhirnya begitu datang ke rumah, balik ke imah. Assalamualaikum ma, nuhun, terus didoakan. Hampura, rada hari seketik. Ma, masalah doa cik orang. Salah doa naon sih. Masih keriu ngomong na apaan sah. Coba lah ngomong na Fortuner. Mungkin mau Fortuner, goblok sih aja. Itu saya alami sendiri, itu pengalaman saya. Maka latamudanna yadaka ilal akhdi minal khaliq, jangan langsung kamu terima pemberian dari makhluk sampai kamu betul-betul yakin bahwa yang memberi ilmu itu adalah Allah. Terus jadi baya tamah heurina robba mastahyanya. Itu kalau ingat cerita itu aduh sok kayak sering bener cerita. Rubba mastahya, terkadang isin sopo al-aribu wong kang ma'rifat an yarfa'a ingin ta ngalaporakan iya si arif hajatahu ingka butuh iya si arif ila maulahu maring pangerani iya si arif liktipanihi karena ngalap cukup iya si arif bimasyiatihi kalawan masyiah Allah kersane Allah fakaifala yastahi maka lebo kaya opo isin iya si arif ayar pa'a ingin ta layak pakai falayas tahi maka alemu kaya opo orang isin ayar pa'a ingin ta ngalaporakan iya si arif ha'in iyo hajat ila kholikotihi maring makhluke Allah. Bu, buka kamu tuh loba cung nucan kawin, hayang kawin acung tumang anas cung nucan kawin, hayang kawin hayang nikah. Nucan boga mobil, hayang boga mobil. Nucan ke Mekah, hayang ke Mekah. Eta teh kabutuhan lain. Ayana kabutuhan teh ti awak urang atau tidak didatangkan ku Gusti Allah. Didatangkan ku Gusti Allah. Rubba mastahyal arifu ayyar fa'a hajatahu. Orang yang sudah wasil, orang yang sudah marifat kepada Allah, enggan, malu untuk menyampaikan kebutuhannya kepada Allah. Isin rek ngadoa teh, Gusti abdi priyogi mobil tanpa kumana diomongkeun oge, Gusti teh geus nyaho da Allah nu merek hayangna. Gusti abdi hoyong mobil, hayang angkat ka Mekah. Apalan teu Gusti? Rek naon make kudu dibejakeun ka Gusti ngadoa sagala. Padahal kenapa? Malu karena adanya keinginan itu didatangkan oleh Allah. Kalau kepada Tuhan saja malu untuk menyampaikan kebutuhan, liktifai bi masyiatihi fa kaifa la yastahi ayyar fa'aha ila khaliqatihi, maka bagaimana dia tidak malu untuk menyampaikan kebutuhan kepada selain Allah, kepada makhluk-makhluknya Allah. Saya kena waktu tehnya. Sebaiknya santri biasana santri mah datang ka hiji pesantren trek nangan naon? Ilmu rek diajar. Rasanya ya. Rek diajar ke guru. Nah, pas tahun 2015 begitu dipanggil teata ku Umi jeung keluarga. Kita balik. Tah beja kawin teata. Baik ayeuna maneh balik ayeuna keneh isukan Kang Haji jeung Teh Zaki dua keluarga rekan itu ka imah maneh ieu. Bejakeun. Akhirnya pulang saya dari sini zuhur sampai ke rumah jam 10 malam. Kan biasanya santri lah menelepon rek babeja, biasanya menelepon santri mah nelepon teh bagian naon? Duit, beak bekal, mah beak duit transfer. Biasanya gitu. Ieu babeja rek kawin kumaha caritana aingnya teh. Piraku ngabejakeun titah kawin atape asa teu etis amat. Asa teu pantes. Akhirnya minta jemput lah, misalnya ke babejana di imah. Begitu datang ke rumah, dijemput oleh saudara saya di stasiun Maja. Begitu di perjalanan, dia curhat. Ip, bagaimana kalau saya menikah dulu, sedangkan saya punya kakak dua. Kalau menurut kamu gimana? Ari cukurang mau lawaka lah. Lawaka kawin, kerukuku maha oge. Dua kakak kamu itu banyak jasanya pada kamu. Masa iya kamu mau tega untuk mendahului dia? Sugan tarik di warok, tadi warok. Akhirnya balik ke imah. Guys, urang teh jangan beda ka manehna mah, kudu ngajemput. Begitu datang ke rumah, datang ka imah. Mak we
ker nonton TV malam minggu, datang langsung agak berubah. Assalamualaikum, ma, ampura. Ayo naon itu ya, itu boga duit malu pake neca yang itu ya. Malah kukang haji ke dibekelan, ingat kan ya, dibere bekel, jeng ongkos 500 ribu, malah kukang haji ke dibekelan. Terus ayo naon itu, kumaha ngomong itu ayo aja yang itu ya. Kumaha ngomong itu, aku ngomong-ngomong, biasa lagi sok ngomong. Tah kawin mah curang, kawin yang sah, jeng anak bapak. Nu mana? Nu pamais bungsu. Eta ngahulang. Eta masin guring, ari mana cager. Atuh cager mah mantak tabalik ya. Terus isukan Kang Haji rek ka dieu. Jeung Teh Zaki, rek langsung nanya ka emak. Tadi urang dipanggil gitu-gitu gitu. Rek isukan mah rek langsana. Rek nanya langsung ka emak jeung bapa. Kumaha emak we jeung bapa da urang anak mah jeung abah. Lima kawin kan, ente piraku curang teh. Akhirnya keluar bapak di kamar, naon itu ib, tak kawin pak curang teh. Jeng susah, jeng anak na bapak, hari mana nanaon antuin curang teh nyaho, gitu we. Dan pada saat itu kayak saya tanya ke orang tua, bukan duit tuh mah, ente, kan bukan duit 10.000 perak. Atau mungkin isukan mah kudunya nyiap kendar, nyanyo atau curang teh. Makanya jauh tamu jauh-jauh di Sukabumi itu diberi dar-dar acan. Waduh, wah. Tak ketika saya ngobrol, rek babeja orang teh kawin. Nu ngajemku teh nongol na panto. Mana aing nu babeja ka maneh rek kawin naon jadi maneh ngutihul. Langsung babeja ka lancukna balik. Bari marah-marah teh. Kang, Kang, geus segera ka ditukai Mas Ayub cen. Naon ieu teh? Geus segera ka bisi ka puluhanku si Ayub. Akhirna duanana datang. Iya geus adi aing lurus nonorna ngajurung-jurung wae. Ieu maneh di mihilaan. Geus wae ce urang arah adil, urang arisan kawinan ce urang. Ngan wayahna aing geus meunang. Akhirna bingung. Yang ketika akan menikah, tong boro santri. Beres teh. Tong boro santri pagawe ge rek kawinan naon? Riut ieu santri. Pagawean teu boga, penghasilan teu boga, kumaha? Balikkan. Apakah akan selesai ketika kita sampaikan kepada orang lain? Babeja, orang rekawin terbuka duit, batur merem duit mual. Mual. Kawin mah kawin, kawin mah maneh nu kawin naon kuda aing nu ngamodalan. Paling gitu, maka sampaikanlah kebutuhan kita kepada Allah. Babeja, apa kata orang tua saya? Geus maneh mah balik dikana agro ka ditu. Geus waki ahan we. Usah doakeun supaya emak jeung abah usahana lancar. Oh, atuh kuduna mah kuduna ya, pantesna. Jeung anak ajengan jejen. Ajengan gede kuduna mas kawin. Mas 100 gram mobil Civic hiji. Ku kaitana Civic wae. Mobil mas 100 gram mobil Civic hiji, duit kontana 200 juta. Cocok tah. Ieu mah santri, kan modal kan itu. Kudu buan naon atuh aing? Nanya teh kolot, "Ip, mas kawinna sabaraha?" Kumaha abah we da urang mah teu boga pagawean ce aing teh. Norek kawin kan abah, norek kemodalan abah aja. Kumaha abah, yang sanggup nasa kurang. Itu abah mah lain tuh hayang. Hayang nama minimal cina 50 gram. Kan bisa nasa. Ya enggak sih bisa nasa gitu mah curan teh. Orang anda tuh bisa maksa, ada orang tuh bisa. Tuh bisa gawe curan teh. Jadi apapun yang kebutuhan kita, jangan pernah sampaikan kepada orang lain. Kebutuhan kita, keinginan kita, jangan pernah sampaikan kepada orang lain. Karena orang lain pun memiliki kebutuhan. Pada siapa kita sampaikan? Sampaikan langsung pada Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma hapunten bilih seueur pisan lepatna.